السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd ba Hadirin wa hadirat para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kebaikan dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat hidayah. Nikmat di atas Islam, iman, tauhid dan di atas as-sunnah. Dan ini adalah nikmat yang Sangat besar yang harus selalu kita rasakan kehadirannya, kita akui keberadaannya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara bentuk syukur terhadap nikmat hidayah adalah kita menjaga hidayah tersebut dengan kita senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan kita senantiasa mempelajari hidayatul bayan petunjuk yang berupa penjelasan yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidayah ini ditetapkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji kembali tafsir Al-Qur'an. Membahas surah Ali Imran. Yang terakhir kali kita bahas tentang perangai hamba-hamba Allah yang bertakwa di mana pada ayat 133 surah Ali Imran surga Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan mengenai kriteria atau ciri-ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa itu. Maka ketika kita menjumpai ayat yang menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa hendaknya kita cermati dengan seksama hendaknya kita perhatikan dengan baik-baik untuk kemudian kita pahami kemudian kita jalankan karena itu adalah merupakan jalan-jalan sebab-sebab yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke surga karena sekali lagi surga hanya disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ayat 134 sudah kita bahas. Sebagian dari perangai atau kriteria orang-orang yang bertakwa yaitu yang pertama alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara Orang-orang yang senang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan karena Allah baik ketika lapang maupun ketika sempit, ketika berkelapangan dan berkesempitan harta, mengupayakan untuk selalu bisa berinfak di jalan Allah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wal kadhiminal Mampu mengendalikan amarah Mampu menahan emosi, ya. marah itu ada dua: ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Ya. Maksud dalam ayat ini adalah orang yang bertakwa itu mampu menahan marah yang tercela. Sebab, ada marah yang terpuji, artinya marahnya itu karena kecemburuannya terhadap agama. Marah yang sifatnya memberikan pendidikan kepada, misalnya, keluarganya ketika keluarganya melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Ya, tapi, kalau marah hanya karena ketersinggungan saja, hanya karena emosi saja, maka ini marah yang tercela. Maka, ciri orang yang bertakwa, dia punya kekuatan. Rohani untuk bisa mengendalikan marah. Ya, bagi kita yang belum memiliki ini terus belajar dan berlatih dan berdoa. Sebab kalau tidak memiliki sifat ini kita khawatir ya bahwa kita belum memenuhi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa sebagai calon-calon penghuni surga. Ya. Terutama di antara kita yang memang punya watak pemarah, ditambah lagi mungkin latar belakang dari keluarga lingkungan yang mengkondisikan dia menjadi seorang pemarah. Ditambah lagi banyak peristiwa tragedi yang menekan kejiwaannya, sehingga dia sensitif emosinya. Ditambah lagi mungkin nasib hidupnya sekarang ini yang penuh dengan tekanan dan berat. Nah maka hendaknya dia sekalipun kondisinya seperti itu Harus berusaha Sebab apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu -ghaid. Mereka orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya Dan ada beberapa kiat Untuk bisa mengendalikan marah Atau mengurangi marah yeah. Di antaranya adalah Apabila seseorang terpancing marahnya, dia akan melampiaskan kemarahannya, maka segera bertawud dengan dia ucapkan "Awwadu billahi mina rajim". Atau yang semakna dengan itu, "Awwadu billahi sami al mina rajim". Ya. Dan jangan hanya di lisan saja diucapkan, tetapi pahami maknanya bahawa kemarahan itu adalah jamroh, lemparan bara api dari setan yang dilempar kepada hati seseorang. Maka harus dia hadang dengan ta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan itu. Ini saya insya Allah marahnya akan berkurang bahkan akan mereda. Demikian juga diantara kiatnya ketika marah bahkan mungkin akan memuncak segera mengambil air wudhu karena marah itu lemparan api dari setan, maka akan padam dengan air wudhu, bukan sembarang air, tapi air wudhu. Artinya, berwudu. Kemudian, lagi di antara kiat dari Nabi SAW, apabila seseorang itu terpancing untuk marah, hendaknya dia memilih diam sehingga kalau misalnya dalam rumah tangga ada pertengkaran tuh, tuh Abi tuh diem tuh itu pasti marah. Nah, sebenarnya itu karena apa? Marah tapi dikendalikan dengan cara diam. Jadi itu bagus bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan besar sekali faedahnya ketika seseorang marah dia diam. Ya, artinya diam gerakan badannya, diam lisannya. Karena ketika marah kemudian memuncak dan tidak terkendali Maka efek negatifnya baik mengena kepada yang marah maupun kepada orang-orang di sekitarnya Adalah dari lisannya dan juga gerakan tubuhnya Kan itu pastinya Hingga bisa jadi seorang suami terpancing emosi marah kepada istri Hingga kemudian terluncur dari lisannya ucapan talak Cerai, ini kan bahaya Ya, Imam Ibn Qayyim al Jauziyah membagi kepada tiga tingkatan marah ya, pada saat seseorang mengatakan kalimat cerai. Ya, memang Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwa ya, la, la itaqo fi iglaq. Ya, tidak ada talak dan tidak ada Pembebasan Buddha ketika akalnya tertutup, nah, tetapi marah itu sendiri bertingkat-tingkat. Pertama, marah yang sangat-sangat memuncak sehingga seseorang ketika mengatakan kalimat cerai, dia tidak sadar dengan ucapannya. Bahkan di tempat mana dia mengucapkannya, di saat kapan dia tidak ingat. Nah, yang seperti ini, ulama sepakat kalimat cerainya tidak jatuh. Yang kedua, seseorang marah tetapi stadiumnya di bawah yang pertama. Lebih ringan. Ya, tapi marah yang cukup keras. Dan dia mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya, tetapi setelah itu dia menyesal dengan sangat mendalam. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah talaknya jatuh atau tidak, pendapat yang kuat insya Allah tidak jatuh. Nah yang ketiga, tetap dalam keadaan marah. Malah marahnya stadium ketiga lebih rendah lagi. Dia marah. Setelah mengatakan kalimat cerai, dia tidak menyesal. Maka jatuh kalimat cerai itu. Talaknya jatuh. Dan rata-rata ya orang bercerai mesti dalam keadaan marah. Jarang dalam keadaan sedang rido tersenyum, saya cerai kamu ya. Itu jarang. Mesti habis bertengkar, Habis marah kan begitu. Iya. Yeah. Maka di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredakan marah atau meminimalisasi dampak buruk dari marah adalah diam dengan diam. Yeah. Kemudian lagi di antara kiatnya, apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau marah berubah posisinya, posisi tubuh. Kalau seseorang marah sedang berdiri, maka duduklah dan kalau duduk juga masih marah-marah maka berbaringlah. Nah, itu bisa dicoba ya. Pas kita marah sambil berdiri ya, coba duduk. Duduk juga masih marah-marah, coba. Apa? Berbaring. Ya. sebab kalau orang marah-marah sambil berbaring itu lucu gitu kan. Artinya ya agak sulit ya marah-marah gitu. Paling lempar juga lempar bantal gitu aja. Nah gitu. Kemudian lagi di antara kiat supaya bisa meredakan marah tentu merenungkan tentang keutamaan dari menahan marah yang tercela yang mana menahannya ini dalam rangka dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. disebutkan di dalam hadis orang yang mau marah ya, sementara dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tapi dia menahannya karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besok di akhirat dia akan dipanggil di depan seluruh makhluk, kemudian dipertunjukkan kepadanya para bidadari. Lalu kemudian dia disuruh memilih salah satu bidadari itu setelah dia pilih, kemudian Allah nikahkan ia dengannya. Itu diingat-ingat keutamaannya itu. Dan termasuk keutamaannya adalah yang disebutkan di ayat yang kita bahas ini, bahwa orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya yang tercela, dia memiliki perangai orang-orang yang bertakwa. Demikian juga, ada lagi ya, kiat di saat kita marah. Coba berusaha untuk tersenyum, itu agak susah karena antara senyum dengan marah itu bagikan air dicampur dengan minyak nggak akan ketemu gitu. Gak mau marah gitu, senyum itu susah mau marah, karena biasanya orang kalau marah itu kan tidak tersenyum, ya mukanya memerah, urat lehernya menegang, ya matanya melotot dan memerah. Kan begitu gambarannya orang marah. Nah, kalau senyum, gambarannya berbeda dengan itu. Maka coba ketika terpancing untuk marah, ketika mungkin berbicara, maka berusaha berbicara dengan senyum, nanti akan berkurang marahnya. Ya, oleh hasil marah yang tercela ini merugikan ya. Dan ini membuat juga murka atau marahnya Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah perbuatan dosa. Hukumnya adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan la taghdab sampai Nabi mengatakan la taghdab tiga kali. Jangan kamu mudah marah. Berarti itu haram hukumnya. Berarti orang yang marah dalam perkara marah yang tercela, dia berdosa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kriteria orang-orang yang bertakwa, yang bertakwa adalah wala'ina aninas dan mereka mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Pemaaf, berjiwa lapang, pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebajikan. Kemudian selanjutnya ayat 135 masih menyebutkan perangai atau kriteria orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarlullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi menzalimi diri sendiri. Maksudnya berbuat maksiat. Ya, perbuatan dosa. Ada lagi sebagian ulama tafsir menyebutkan fahisyah itu lebih buruk daripada maksiat-maksiat biasa. Artinya, fahisha itu suatu perbuatan dosa di samping melanggar syariat Allah, juga bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan nurani manusia seperti berzina seperti berhubungan badan dengan sesama jenis homo ataupun lesbi itu Fahisah itu ya artinya jangankan dilihat dari sisi dalil ya, yang menyebutkan tentang hal tersebut itu adalah perbuatan haram tetapi juga fitrah manusia yang sehat dan selamat menganggap perbuatan itu menjijikan perbuatan itu sangat buruk gitu loh Demikian juga perbuatan fahisah adalah menikahi mahram, itu fahisah. Menikahi mahram perbuatan fahisah. Ya, ya misalnya menikahi saudarinya, menikahi bibinya, menikahi janda ayahnya. Itu mahram. Bahkan mahram selamanya. Ya mungkin saja bisa terjadi. Ya dia punya ibu tiri masih muda lalu ayahnya meninggal dunia atau bercerai. Lalu dia tertarik kepada ibu tirinya. Itu fahisa. Yes, ya, jauhi sejauh-jauhnya kalau memang untuk menikahinya. Itu fahisa secara khusus, ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan fahisyah ini. ya ini secara umum, artinya maksiat-maksiat, dosa-dosa, pada hakikatnya itu adalah perbuatan dolim terhadap diri sendiri. Ya, kemudian apa? Mereka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah nah ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang suci dari dosa, ya. karena tidak ada manusia yang suci dari dosa, kecuali yang sangat sedikit dosanya dari itu disebut maksum yaitu para rasul para nabi. tapi kalau manusia biasa tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada yang tidak pernah terjatuh dalam lubang maksiat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang banyak melakukan kesalahan yang banyak bertaubatnya. Kullu bani Adam, semua bani Adam, bahkan Adamnya sendiri pun sebagai bapak dari seluruh manusia juga pernah berbuat dosa melanggar larangan Allah ketika di sorga hingga Allah menurunkannya dari sorga ke bumi ini bersama istrinya Hawa. Ya, nah, kalau kita perhatikan di ayat ini kan disebutkan orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa tapi apa orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri ini menunjukkan bahwa ya mungkin saja. Orang bertakwa itu dia melakukan perbuatan keji. Dan sangat mungkin orang bertakwa itu jatuh dalam perbuatan dosa. Apalagi dosa-dosa kecil itu yang paling mungkin dilakukan oleh seorang hamba Allah. Tapi kemudian apa? Zakarullah. Dia ingat kepada Allah. Dia takut kepada Allah dia insaf sadar akan kesalahannya. Kemudian apa? Fastagfaru lidhunubihim. Kemudian mereka beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus atau tidak melanjutkan dalam perbuatan keji maupun perbuatan dosanya, sedangkan mereka mengetahuinya. Mereka tahu itu dosa, itu tidak terus-menerus mereka dalam dosa. Ya. Dia, dia tidak istiqomah dalam perbuatan dosa, segera dia sadar diri dan mengentaskan dirinya dari lumpur maksiat itu. Nah, ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa sehingga dapat kita ambil pelajaran bahwa kita berusaha kalaupun memang kita terkadang berbuat dosa maksiat, jangan ada satu dosa yang ditekuni seumur hidup. Jangan ada. Ya ini bertentangan dengan salah satu dari perangai orang yang bertakwa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, dalam maksiat, mereka bersegera bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka segera inabahil Allah, kembali ke jalan Allah yang benar, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosanya itu. Jadi, jangan sampai ada dosa yang ditekuni. Dan khawatir kalau ada dosa yang ditekuni, khawatir nanti dosa itu dilakukan pas menjelang ajalnya. Sehingga dikhawatirkan matinya pun su'ul khotimah. Ya. Maka hendaknya kita introspeksi diri kita. Kira-kira ada nggak dosa yang terus ditekuni? nggak pernah ditaubati, tidak pernah kita berhenti dari dosa itu. Nah, padahal kriteria orang yang bertakwa dia berhenti lalu bertaubat beristighfar. Sekalipun kalau kita baca dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan hadis riwayat bahwa ketika menjelaskan menafsirkan ayat ini disebutkan riwayat bahwa seseorang yang berbuat dosa kemudian dia tahu bahwa dia punya Rob yang mengampuni dosanya, ya, dan dia menyadari kesalahannya itu. Kemudian dia bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Aku ampuni dosanya. Tapi setelah itu dia berbuat lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Lalu dia mengatakan dia tahu dia sadar bahwa dia punya Rob yang mengampuni dosanya dan dia tahu bahwa itu dosa maka dia minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah pun mengampuni lagi tapi dia pun melakukan dosa lagi dan seterusnya oke ya. bisa jadi ya. seseorang melakukan dosa itu berulang-ulang tetapi dia ada taubatnya ya artinya dia melakukan dosa lalu bertaubat Sekian lama lagi jatuh lagi dalam dosa yang sama Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Jangan menganggap Allah sudah tidak lagi menerima taubatnya Tidak, taubat lagi Dan seandainya pun nanti setelah itu jatuh lagi dalam dosa yang sama lagi maka tetap saja taubat lagi hingga mudah-mudahan nanti betul-betul dia meninggalkannya untuk selamanya. Nah, itu juga seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Seperti dulu masih ingat ada ulama dari Mesir, salah satu murid dari Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Adim Al-Badawi yang punya kitab Al-Wajiz dalam masalah fikih. Beliau ditanya tentang seseorang yang melakukan dosa tapi berulang-ulang dilakukannya. Maka kata beliau, ya terus saja dia bertaubat sampai kemudian dia betul-betul meninggalkannya. Lalu beliau mengupamakan, memberikan contoh seperti anak kecil yang belajar naik sepeda. Sepeda ontel ya. Ya kan namanya belajar ya, mungkin baru satu dua gayuh udah jatuh gitu lah. Maka dia berdiri lagi, lalu naik sepeda lagi, lalu dicoba lagi, mungkin dapatnya lebih banyak lagi, bisa empat lima gayuh jatuh lagi gitu. Maka dia tidak berputus asa, naik sepeda lagi gitu. Ya, naik sepeda lagi, digayuh lagi, oh, lebih lebih lama lagi, bisa dapat sembilan sepuluh gayu ternyata jatuh lagi, gak apa-apa, bangun lagi, hingga akhirnya dia nggak pernah jatuh sama sekali, mahir dia menaiki sepedahnya. Nah, seperti itulah gambaran orang yang memang pernah terjatuh bahkan berulang-ulang dalam maksiat yang sama, maka terus saja bertaubat pada Allah hingga sampai akhirnya berhenti sama sekali. Tidak kemudian dipahami bahwa saya ini jatuh ke dosa yang sama dengan dulu, kayak ini sekarang nggak nggak di, diterima taubatnya oleh Allah gitu dan kayaknya saya percuma minta ampun kepada Allah. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ini juga bagian dari tafsir di ayat yang sedang kita bahas ini. Termasuk perangai orang yang bertakwa. Cuma yang terbaik memang sebagai orang yang memiliki iman yang kuat, ya, apabila telah terjatuh dalam satu dosa, dia tidak akan lagi terjatuh untuk yang kedua kalinya selama-lamanya. Karena Nabi SAW mengatakan, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin yang imannya kuat tidak akan dia disengat di lubang yang sama sebanyak dua kali. Itu yang afdolnya utama. Ya. Jadi demikian memahaminya ya. Dan ini kembali kepada makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam Al Asmaul Husna bahwa Allah itu Al Ghaffar, Al Ghafur, At Tawwab, At Tawwab. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Yeah. Jadi pada intinya kesimpulannya, ciri orang yang bertakwa bukan berarti tidak pernah jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang dalam hidupnya, maka berulang-ulang pula dia bertaubat dan istighfar pada Allah, dan teruslah berusaha untuk betul-betul bisa menjaga diri supaya tidak jatuh kembali, hingga akhirnya selama-lamanya dia tidak melakukan dosa itu. Begitulah. Yeah. Ini sebagian yang disebutkan dalam ayat-ayat ini tentang perangai orang-orang yang bertakwa. Maka berusaha kita untuk memilikinya. Supaya kita memiliki sebab untuk mendapatkan sorga Allah. Ya, seseorang di akhirat masuk ke dalam sorga itu dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu ada sebabnya. Nah, Sebab-sebabnya inilah yang harus kita lakukan kemudian berharaplah akan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak melakukan sebab-sebabnya ini, lalu hanya mengharap-harap rahmat Allah untuk masuk surga, itu kita ikut madhab murjiah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ikut madhab murjiah, hanya berharap-harap saja, tapi mengabaikan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surga mengikuti sebagian madhab murjiah hanya memperbesar harap-harap saja gitu yeah. jadi kita ahlus sunnah menggabungkan antara ikhtiar usaha dan juga ada ketakutan-ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga roja mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang ke-136 Ula'ika jaza'uhum maghfiratum robbihim. Mereka itulah balasan bagi mereka Ampunan dari Rob mereka Wajannatun dan sorga-sorga nah, Ini menunjukkan sorga itu ya Tidak hanya satu kan Wah, Ada beberapa sorga Sorga Firdaus, sorga Aden, sorga Ma'wa Sorga Naim dan seterusnya ya. Yeah. Tajri min tahtihal anharu yang mengalir di bawah sorga-sorga itu sungai-sungai sebagai gambaran suatu tempat yang indah ya, yang indah yang subur kan begitu gambaran sederhana saja tentu kenyataannya nanti jauh lebih indah lagi dari apa yang digambarkan dalam ayat ini Ya, sudahlah tempatnya sangat indah, sangat nyaman. Kemudian apa? Waktunya pun tak terbatas. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di dalam sorga-sorga itu. Wa ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Nah ini menunjukkan bahwa ya kita itu jangan cuma harap-harap sorga saja, jangan harap-harap rahmat saja tanpa amal gitu, tanpa amal soleh, tanpa melakukan sebab-sebab tadi. Ya karena Allah menyebut tadi ya wa ni'ma ajrul amilin Ya, dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal, yang berjuang, yang berusaha. Nah, sampai di situ ayat 136 temanya tentang tadi surga dan orang-orang yang berhak mendapatkan surga yaitu orang-orang yang bertakwa lalu dijelaskan perangai-perangai atau kriteria-kriteria orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya tema yang lain yaitu ayat 137 ya. Qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Maksudnya sunnatullah. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ya, yaitu tentang Allah memberikan siksaan adab berupa malapetaka bagi kaum kaum yang membangkang, bagi kaum kaum yang kufur kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Ya. Fasiru fil ardi, maka. Berjalanlah kalian di muka bumi. Ya, kalau bahasa kita ngelencer, tapi ngelencernya bukan untuk rekreasi, siru, siaroh, siaroh. Makanya mobil itu bahasa Arabnya kan sayaroh, ya. Sayaroh itu alat untuk siar tadi, untuk apa? Ngelencer, untuk Berjalan-jalan di muka bumi. Itu. Ya, silakan. Allah memerintahkan untuk kita itu siar tadi. Berjalan-jalan di muka bumi. Fangduru. Nah tujuannya adalah ini. Maka perhatikanlah. Adanya dilihat dengan mata. Kemudian direnungkan dengan akal. Fenomena-fenomena. Gitu yang ter, yang ada di muka bumi dari bekas-bekas kaum-kaum yang sudah Allah binasakan mereka. Kan masih ada peninggalan-peninggalannya, masih ada situs-situsnya. Ya. Dari mungkin bangunan-bangunan mereka yang sudah roboh ya dan sebagainya. Maka renungkanlah itu. Ya, termasuk mungkin yang lencer ke Mesir, lalu mengunjungi piramid. Disitu ketemu mayatnya Firaun seperti apa? Nah, itulah sebagai suatu balasan Allah di dunia saja, ya, bagi orang-orang yang sombong dan durhaka. Gitu. Demikian kaum-kaum yang lain, kaum Samud, kaum Sodom, kaum Nabi Soleh. Ya. Ya, di daerah daerah Syam karena daerah Syam ini daerahnya para rasul para nabi terdahulu ya. Yang sekarang mencakup empat negara Syam yaitu Suria, Palestina, Yordania, Lebanon. Itu negeri Syam kalau dulu. Di situ adalah negerinya para rasul dan para nabi. Ya. Yeah. Yang sekarang ini kan ya dari dulu sih jadi daerah konflik berkepanjangan ini. Terutama biang keroknya ya orang orang Yahudi itu, orang Israel itu. Lalu kemudian diikuti oleh orang-orang Syiah di sana. Itu di situ ada beberapa situs-situs sejarah. Bekas-bekas dari kaum-kaum yang terdahulu yang Allah binasakan gitu. Ya, maka Allah perintahkan untuk berjalan ke sana dan renungkan gitu. Fangduru, maka lihatlah dan renungkanlah. Kaifakana akibatul mukadzibin. Ya, bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan para para utusan Allah itu. Jadi di dunia saja sudah Allah berikan uh, siksaan, ya. Yang itu menjadi bahan pelajaran bagi generasi setelah mereka. Ya, di dunia saja sudah mendapatkan azab dari Allah yang sangat mengerikan, apalagi di akhirat. Maka hendaknya kita gunakan akal kita untuk merenungi sunnatullah itu. Atau juga ayat-ayat Allah secara kauniah ini juga sebagai suatu nasihat buat kita semua ya bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu nikmat yang sangat besar namanya aqlu al aqlu sahih, akal yang sehat, ya kan? Yang itu tidak dimiliki oleh binatang atau tidak dimiliki oleh manusia yang majnun. Majnun itu apa? Yang gila. Pernah antum berpapasan dengan orang gila enggak? Jangan ngantuk lah, ini mau selesai, jangan ngantuk. Ngajinya mau selesai, jangan ngantuk. Pernah enggak antum berpapasan sama orang gila? Di jalan. Terus apa yang antum lakukan? Ya enggak mungkin antum nyegat terus tanya gitu. Siapa yang gila kalau gitu ya. Kalau kita bertemu atau berpapasan dengan orang yang gila, orang gila itu nggak ngomong sama kita, tapi menasehati kita keadaannya, menasehati kita keadaan dia. Itu kan tidak lepas dari kehendak Allah, Allah menjadikan, menciptakan orang itu gila. Nah itu ada hikmahnya, terutama bagi kita yang waras akalnya. Itu apa? Kita jadi sadar betapa nikmatnya punya akal yang sehat. Betapa terhormatnya orang kalau punya akal yang sehat dan betapa tidak terhormatnya kalau orang sudah enggak sehat akalnya. Walaupun orang itu gwanteng, sogi, lek gila, kira-kira gimana? Ada nggak orang menghormati dia? Jalan-jalan ke sana kemari enggak pakai baju. Telanjang bulat. Dikasih makan yang enak-enak enggak -enak, mau, malah cari makan di sisa-sisa makan di tong sampah. Loh Ya kan? Jadi dia itu menasehati kita, bukan dengan ngomong, nggak ya. mungkin kalau dengan omongan. Keadaan dia, hal dia itu menasehati kita. Akhirnya kita merenung, Alhamdulillah bersyukur bahwa kita itu diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah, yaitu akal yang sehat. Sehingga kita tetap terhormat sebagai seorang manusia. Dan keluarga kita pun menjadi terhormat coba bisa dibayangkan bagaimana perasaan keluarganya dari orang yang gila ini hancurlah perasaannya jadi terkadang ya luput dari renungan kita itu fenomena orang gila OD GJ cuma bahan jadi bahan sendagoro saja padahal itu kan satu hal yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita mengingatkan tentang betapa besarnya nikmat akal yang sehat gitu loh. makanya akhirnya kita merenung dengan keras aku dibeli oleh Allah akal yang sehat bagaimana mensyukurinya? sudahkah kita mensyukurinya? Di antara bentuk syukur yang paling besar mensyukuri nikmat akal sehat adalah apa? Merenungi, memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syari'ah maupun kauniyah. Kalau kita belum seperti itu, berarti belum mensyukuri nikmat diberi akal yang sehat itu. Dan besok di akhirat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang nikmat yang besar itu, yaitu akal yang sehat. Digunakan untuk apa akal sehat? Apa cuma untuk cari duit saja? Atau cuma berpikir untuk mencari sebab-sebab diraihnya kesenangan duniawi saja? Padahal berapa banyak potongan-potongan ayat Al-Quran yang Allah perintahkan kita untuk menggunakan akal sehat kita untuk merenung. Afala yatadabbarun Al-Quran, afala taqilun fa'ta biru ya ulil absar dan sebagainya di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal kita yang sehat tidak pernah kita pakai untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tafsir Al-Quran tidak pernah ngaji tafsir Al-Quran apatah lagi merenungi ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini kita tidak bersyukur berarti kurang bersyukur pada Allah atas nikmat akal yang sehat itu besok di akhirat akan akhir dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di ayat yang kita bahas ini Allah perintahkan fangzuru nador di sini bukan cuma dilihat dengan mata kepala saja tapi lihat juga dengan mata hatimu untuk direnungkan dan diambil ibroh pelajaran Oh seperti itu ya akibat bagi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul Allah. Membangkang terhadap perintah Rasulnya. Durhaka kepada Allah. Dan itu itu baru di dunia, lebih-lebih lagi nanti di di akhirat. Sungguh sangat mengerikan. Coba lihat dalam catatan-catatan Al-Quran, hadis, atau catatan sejarah tentang kejadian-kejadian Allah membinasakan kaum-kaum yang durhaka, yang Allah kirimkan azab, yang beraneka ragam, tetapi semuanya sama: mengerikan. Ya. Umat Nabi SAW tidak diazab secara kontan, beda dengan umat-umat terdahulu tetapi juga sisi lain itu mengkhawatirkan nanti adabnya ditunda oleh Allah di akhirat dan itu jauh lebih mengerikan lagi sehingga dengan Allah tidak turunkan adab ini terkadang justru menjadi istidraj jadi kita ini semakin ternina bobokkan di sini nah. Jadi ya cobalah secara umum juga kalau kita istilahnya ngelencer atau rihlah atau apa ya berjalan-jalan kemana gitu ya sambil merenungi ayat-ayat kauniyah Allah mungkin keindahan alam panorama yang menakjubkan semua itu adalah hasil dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung ya kembalikan kepada makna-makna tauhid terutama tauhid ar-rububiyah dan al-asma was sifat. Jangan cuma tercengang dan kagum saja gitu. Ketika kita melihat gunung yang menjulang tinggi yang kokoh, ketika kita melihat lautan yang terhampar begitu luas. Ketika kita menenggandahkan kepala kita ke angkasa di malam hari Lu bintang gemintang yang entah berapa jumlahnya, berkelap-kelip, bersinar. Maka itu semua adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kaunia. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu dan akal, dia tadabur dan dia kembalikan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu seperti digambarkan oleh Allah dalam ayat Alladzina yadkuruna allaha qiyama wa qa'uda wa ala junubihim Wa yatafakkaruna fi khalkis samawati wal ard Rabbana ma khalakta hadha batila Subhanaka fakina adaban nahar Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah Yang zikir kepada Allah Dalam keadaan apa? Berdiri Dalam keadaan duduk Dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengatakan, "Wahai Rob, kami semua ini tidak ada yang sia-sia. Wahai Rob, kami pelihara kami dari siksa adabmu, siksa nerakamu. Inilah keindahan orang yang soleh yang berilmu. Dia memiliki kepekaan di dalam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat syariah maupun ayat." kau nih, dan ini bagian dari kenikmatan rohani di dunia ini mungkin ini saja yang dapat kita bahas semoga bermanfaat dan antum semua terutama yang hadir di sini semoga dapat pahala yang besar karena ngaji apalagi ngaji Quran ibadah yang sangat agung lebih-lebih lagi di masjid dan lebih-lebih lagi di bulan Muharram سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته